Masih dengan isu latihan sukan ketika Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, penembak senior negara Nur Suriani Muhammad Taibi menggunakan batang mop ketika berlatih secara sendirian di rumah kerana tidak dibenar mengeluarkan senjata dari Majlis Sukan Negara MSN. Untuk rekod Olimpian 2012 ini akan kembali ke MSN Bukit Jalil esok. Ikutkan jadual MSN untuk gym session adalah hari Selasa dan hari Khamis. Tapi itu circuit training lah online. Tapi saya add up lagi, saya buat gym sebab kebetulan dalam camp battalion ni sendiri ada gym dia. So saya add up petang, Isnin, Rabu dan Jumaat saya ke gym lah. Tanpa rifle, bagaimana anda melakukan latihan? Ada sedikit pengubah suaian lah, tapi lebih kepada batang mop yang basah. Abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago. Jadi batang mop rumah awak semua dah habis lah, jadi rifle? Lebih kurang lah. Seperti yang saya dapat tahu, berikutan waktu saya berada di rumah ni, mereka yang tinggal di MSN ada buat pertandingan online jemputan oleh Indonesia sendiri. Piala Panglima TN apa something lah. Tapi ada jemputan lah. India, Mongolia, Malaysia yang compete sekali. Tapi itu secara online. Memandangkan MSN ada menawarkan tempat untuk atlet-atlet negara yang berlatih di luar dari venue MSN ketika ini untuk kembali ke MSN. Bagaimana dengan anda? I'm looking forward sebab rasa macam dah lama sangat cuti. Feeling bau peluru tu pun dah rasa macam rindu. So saya menerima untuk dimasukkan semula lah pada 29 bulan ni. Sebelum ni anda ambil keputusan untuk berlatih di luar kerana family. Jadi kalau hari Khamis ni lapor diri, bagaimana dengan anak semua? Macam sekarang ni suami saya dah tak terlibat dengan operasi sehingga ke Disember ni. So saya bolehlah menyertai camp tersebut. Jika suami saya ke operasi agak sukarlah. Takkan nak tinggal anak kat pengasuh kan. Okey, jadi good luck Suriani Muhammad Taibi untuk lapor diri balik 29 Oktober ini.